Lihat mobilnya pintar. Ini baru atlet beneran. Bukan atlet apa-apa. Atlet beneran, bukan atlet apa-apa. Tapi dia enggak berani sama aku berani. Kita tidak. Terpaksa angkat tuh. Kalau angkat saya, kacanya beda. Di rumahnya Eko, ya, punya fasilitas angkat besi begitu apa begitu luar biasa. Dia peduli dirinya untuk jadi champion. Besinya buat angkat beban tidak apa-apa. Waalaikumsalam. Tapi sayang, 3 kali Olimpiade, 3 kali juara, nggak kunjung ada datang untuk sponsor buat Eko. Harapan saya 2021 Olimpiade yang tertunda, Olimpiade yang keempat Eko udah bakal dapat emas. Kita doakan. Doain Mas Budi jadi Menpora, oke? Okay? Kalau Mas Budi jadi Menpora, semua praktisi harus, yang penting pelaku-pelaku ini ya kehidupan kedepannya harus dijamin. Lihat sarana yang seperti ini tidak ada bantuan dari pemerintah, kira-kira bagaimana? Harusnya pemerintah peduli lah, harusnya. Kalau nggak peduli ya jangan salahkan pemerintah, artinya pimpinannya harus Mas Bayu. Jadi kamu sama Mas Bayu pada Olimpiade di mana? 24 dari 2020 ketemunya di Asia Tenggara. Oh, di Asia Tenggara. Tapi di Olimpiade nggak sempat ya. Kamu Beijing, London, sama Rio ya. Aku 2004 udah selesai. Kamu 2008 baru muncul. Hanya ketemunya di Doha. Di Doha-nya ya. Ya, di Doha kita apa sharing ya, Pak. Jadi kalau saya masih angkat baru, jadi kalau persoalan itu sampai masih jauh dari Doha itu. Wah, sering ya. Jadi nggak gampang gitu, mengatasinya Mas Bayu itu aja sebenarnya masih belum sempat kembali. Iya, ada jauh. Jadi harus apa lagi? Masih tapi bandingan sekarang mau dapat nomor berapa?
dimanapun tempatnya, wah, laki-laki sukses pasti ada ini istri yang buat hidupnya dia semakin sukses gitu. Jadi ya sering-sering dimarahin apa sih dikasih motivasi? Motivasi dong. Motivasi. Motivasi yang selalu diingatkan sama itu apa, mau berangkat kolej aja satu aja. Semangat aja pokoknya. Semangat, jangan lupa doa. Iya, biasa aja. Waktu belum nikah yang deg-degan orang tua. Karena udah nikah deg-degan atlet. Kamu jangan kasih tahu aku, kita sama-sama atlet. Waktu belum nikah, iya deg-degan itu ada. Begitu sudah nikah, pasti ya. Jadi nanti aku yang deg-degan. Iya, pasti. Aku tiap-tiapnya hampir 9 bulan. Sebentar lagi nunggu makan siang, ikannya baru dimasak. Halo teman-teman, saya Ibu Yudhirawan, atlet angkat besi Indonesia. Jangan lupa subscribe OKB channel, karena di channel ini banyak pembicara-pembicara dari atlet-atlet nasional bahkan olimpiade di Indonesia. Apalagi di dalam pandemi COVID-19 ini, saya nggak habis pikir kamu bisa begitu kreatif untuk meningkatkan apa namanya semangat kamu untuk tetap juara dunia di olimpiade sampai di dalam ini rumahnya Eko lantai 2 sampai dibangun tempat angkat besi, saya sampai heran ya kan. Itu ide apa yang terkuat di dalam pikiran kamu hingga kamu mau buat seperti ini? Ya, begini mas, kita kan untuk mempertahankan prestasi minimal kan mempertahankan ya sudah tahun lalu, gimana sudah tahun depan bisa lebih bagus. Ya. Kalau kita hanya menunggu SK di pelatnas dan kita belum mulai latihan, kayaknya nggak mungkin kita tercapai. Itu. Jadi mau nggak mau kita harus usaha. Nyusun program sendiri ya. Program sendiri saat kita di SK itu selesai kita harus pulang kan. Ya. Nah ini lebih bisa kita manfaatkan tetap berlatih minimal teknik, strength-nya atau power-nya selama nanti kita dipanggil lagi itu bisa sudah langsung adaptasi ya, kita, ya. Jadi tinggal ngejar target udah ada pemulihan lagi. Oh. Nah mau itulah yang saya pikir selama ini pun kejadian seperti itu. Ya. Walaupun pelatnas belum mulai kita di daerah pelatihan terus. Oh. Karena memang dari awal itu pelatihan itu memang stop liburnya ya. Ya. Libur panjang itu udah lebaran aja gitu. Nah, jadi itu yang jadi apa namanya mungkin jadi motivasi teman-teman atau pemerintah daerah gitu kan, karena kita nggak bisa harus sebulan dua bulan mau prapon baru dibina, nanti setelah lolos prapon 5 bulan 6 bulan mau prapon baru dibina lagi baru pelatihan itu nggak akan keluar. Iya nggak akan keluar kebanyakan itu kan. Motivasinya itu juara pon aja deh, cukup masalahnya di Bina ya kalau lolos pon aja gitu. Nah itu yang kamu harus kasih tahu tuh sama masyarakat luas tuh. Nah kalau mau juara ya jangan juara pon aja gitu loh. Jadi saya pikir berhubungan karena saya sendiri gitu kan dari pembina yang dulu saya di Bina tanpa terputus gitu iya. Pakai waktu dari dia gitu. Jadi kalau kita ngandelin pembina daerah ya seperti itu iya betul. Makanya saya ingin cerita-cerita punya klub sendiri, bisa bina sendiri, kalau bisa ya sponsor punya sponsor, nanti ya. Bisa bina lagi, bibit yang bagus, saya nggak berpikiran untuk daerah mana dari mana, enggak. Sekarang udah ada Youth Olympic, ada Asian Youth Games, ya. Kenapa nggak kita lari langsung betul, ke timnasnya? Betul, nggak perlu daerah-daerah nanti kok ada sendiri. Ya. Betul. Jadi kita bantu pembibitan ke sana, gitu. Maksudnya pengen punya klub seperti itu. Dan pembinaan ini nggak bisa jauh gitu dari asli ini. Jadi berarti tiga rantai pelatih dan pembinaan ini nggak boleh di
bisa gitu. Itu harus berjalan cara dengan motivasi yang sama. Dan habis sekarang mungkin ada di sekolah antara. Ya, di sekolah antara ada di sekolah itu. Alhamdulillah sekarang udah mulai ada. Ya, kalau dulu kan susah gitu, kalau nggak ikut pelajar pun kita nggak akan dibina gitu. Karena itu yang terjadi, makanya latihan jangka panjang itu butuh. Butuh, sangat butuh. Dan segi atlet sendiri, ya mungkin ini buat target ya. Target atlet jangan nyari juara pon atau target tertinggi lah saya. Sikin ya. So teman-teman kasih tahu tuh sama Niko tuh, kalau jadi juara jangan hanya sekedar di pon, di SEA Games. Indonesia sudah mulai berbicara di Asian Games juga di Olimpiade. Benar ya? Tadi kan yang bilang dari awal target saya pun pengen emas Olimpiade. Nah kita targetnya larinya ke sana. Secara nggak langsung emas Olimpiade masih punya perunggu, masih punya hak. Betul. Tapi tetap targetnya sekarang lebih harus seperti medali deh di Olimpik lah. Perunggu dia itu perunggu meleset dapat apa? Ya. Gitu. Jadi semua kayak gitu. Jadi jangan hanya puas di pon, mungkin kadang-kadang lapir ya. Saya mau SEA Games berat lewatin tantangan di selekmas, jalan pon aja. Sudah pada aja. Nah, itu biasanya jiwa-jiwa yang mudah menyerah ya. Kok. Kamu harus kasih tip nih kok. Tip kamu untuk generasi muda, adik-adik kita di semua cabang olahraga itu apa? Motivasi. Tolong kameranya lihat yang ini, kamu fokus kasih tahu kepada masyarakat sama adik-adik olahraga. Ya, kalau untuk motivasi ya pasti kita harus targetan tinggi tadi betul. Ya, jangan lupa itu berarti kalau target emas kalian, kamu meleset emas punya perak, meleset lagi emas punya perunggu gitu. Tapi tetap kita harus tujuan ke sana. Satu, kedua memang nggak bisa dilepas gitu aja dari pembinaan. Karena kita nggak bisa sendiri sendirian gitu. Jadi kita mau sama pemerintah daerah, mau kontinental apa, pemerintah kabupaten kotanya, ya ayo dong untuk dibina sendiri karena saat ini rata-rata tunjukin prestasinya kan baru dibina, bukannya kebalik. Atau dia mau nunjukin prestasi harus dibina. Nah, jadi sekarang kebalikannya gitu loh. Itu yang terjadi, makanya regenerasi atau dinasinya agak bisa. Jangan dibandingkan dengan taktis ya. Iya, usahanya sudah otot-otot lah. Makanya kita kan menurutku di luar bulu tangkis ada nggak sih satu yang medali emas Olimpik? Dan gitu loh. Tapi sekarang juga banyak begini kok. Banyak atlet-atlet yang potensinya ada, begitu dia sedikit akan meminta haknya untuk latihan, padahal bukan salary ya, tapi malah dibinasakan. Nah itu ya. Itu kan yang sering terjadi, banyak keluhan, ngobrol sama mas saya harus begini, tapi saya disingkirkan, malah dibinasakan, bukan dibina. Ya nah, itu problem bangsa kita lah. Ya makanya kan itu kayak ada anak masa dan segala macam ya. Anak masa dan segala jadi apa yang diunggulkan dari ini ya, yang dikasih yang lain kurang serak ya kan di atlet tersebut. Akhirnya apa terlalu berani menuntut atau bagaimana ya, yang disingkirkan. Iya betul. Itu masih like and dislike di Indonesia ya, masih banyak terjadi di semua cabang olahraga. Ya, jadi kita juga introspeksi juga semua apakah benar prestasi kita layak minta itu begitu dulu. Ya. Kita dulu Mas Bayu juga dulu perjuangannya mungkin dengan biaya sendiri dulu. Pasti ya. Nah, apakah harus langsung minta seperti itu? Gitu. Nah, itu apakah sudah layak kita minta seperti itu? Coba deh kita tunjukin biaya sendiri enggak apa-apa. Kenapa? Kita berkorban sendiri walaupun itu besar, nanti hasilnya berbesar juga. Tapi kalau kamu udah layak kamu minta itu, ya, udah layak. Nah, makanya kan jangan takutnya itu dengan kita berprestasi di minta harus dikasih akhirnya ikut pakai cara itu buktikan dulu gitu. Nah membuktikan dulu Mas Bayu itu membuktikan untuk harus training camp di suatu negara harus di sini harus pembuktiannya sendiri harus supaya bisa dikirim ke sana gitu. Kalaupun di nasional kayaknya nggak mungkin kita harus mengandalkan lainnya mungkin pakai uang pribadi suplemen buat nutrisi supaya prestasi kita meningkat. Nah pengabaran itu pun ya dibutuhkan teman-teman semua. Kecuali kita sudah dapat emas SEA Games mungkin itu. Nah, terus pembinaan masih nggak ada nih. Mungkin kita layak nih ya, kalau dapat emas SEA Games internasional keluarin dulu deh. Kita bisa untuk pemerintah. Oh. Gitu loh. Kalau kita buktikan. Jadi ini konkretnya adalah semua atlet itu tunjukkan dulu kompetensi, potensi diri kita dulu tunjukkan dulu. Sudah layak belum kita mendapat sesuatu dari pemerintah? Kalau memang kita mengajar sudah layak,
kalau minta sama pemerintah, lo juara Porda, juara PON, minta sama pemerintah, pemerintahan ini bongkok jadinya, dia nggak bisa jalan. Iya lah ya, ya, kamu misalkan juara Asian Games, juara Olimpiade, single event, world champion. Nah, menurut saya kamu sudah layak untuk meminta sesuatu terhadap pemerintah. Tapi kalau hanya Porda, PON, ya, terus SEA Games aja sekarang udah berjibun. Kalau kita semua minta sama pemerintah, kasihan pemerintahnya. Ini ya, kalau masalah Porda atau PON mungkin pemerintah kabupaten. Kabupaten kota. Mungkin sama Porda daerah gitu ya. Jadi jangan dulu langsung ke pusat. Iya. Jempol masih pemerintah pusat. Juara ini terabaikan ya. Itu kan. Nah, ibaratnya ya pemerintah daerahnya di mana dulu. Jadi kan jangan masuk menyalahkan. Saat dulu suksesnya gimana meminusnya. Ya mungkin bonus dulu enggak dibanding sekarang ya tidak tentunya, tapi kan di zaman dulu segitu ya besar juga sama gimana gitu kan, jadi enggak bisa dipungkiri. Jadi bagaimana kita meminusnya. Nah, kalau menurut prestasi Porda itu kabupaten kota ini iya, misalnya orang mungkin pekerjaan atau apa, jangan masuk ke pemerintahan, masuk ke Menpora. Wah, kayaknya enggak mungkin ke sana. Pon aja mungkin larinya ke provinsi. Betul. Pon aja ke daerah provinsi. Kalau juara internasional dan medali emas silakan. Iya, loh. Karena itu kalau udah keluar Indonesia ya pemerintah pusat tuh dari Maret ini. Kita sih yakin tahun depan dua medali emas, satu dari bulu tangkis, Kevin Sanjaya sama Markus Gideon. Satunya lagi nih orangnya Eko. Kita doakan bersama supaya cita-cita kerja kerasnya Eko untuk meraih medali emas di Olimpiade 2021 yang tertunda di Tokyo ini akan membuahkan hasil. Kita ketemu di video berikutnya.